pecinta BHIC Lovers dimanapun kalian berada. Tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini seperti yang kita tahu bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Lula harus masuk ke rumah sakit ya guys. Dimana kali ini Pak Arman dan juga Ibu Diana pun begitu marah terhadap Pasha. Namun Pasha selalu mencoba menunggu Lula di luar ruang tunggu ya guys. Namun sepertinya kali ini Pak Arman pun tidak akan mengizinkan Lula untuk menemui Pasha kembali. Dan pergerakan Pasha pun untuk menemui Lula akan semakin sulit. Terlebih lagi kali ini Pak Arman pun telah memutuskan hubungan kerjasamanya bersama keluarga Buana. Karena dirinya tidak ingin Lula bertemu dengan Pasha lagi ya guys. Namun di sini sepertinya di episode yang akan mendatang Pasha akan terus membujuk Pak Arman untuk memenuhi keinginannya bahwa dia ingin bertanggung jawab kepada Lula dan tidak ingin menyakiti perasaan Lula lagi. Walaupun di sini Priska telah mengatakan bahwa Lula tidak bisa mempunyai anak, namun sepertinya Pasha akan semakin mencintai Lula ya guys. Dan tetap saja Priska akan kalah untuk menyaingi Lula karena Pasha tidak mencintai Priska. Dia lebih mencintai Lula daripada tunangannya. Dan akhirnya Lula pun akan meminta kepada Pak Arman untuk menerima Pasha kembali jika memang Pasha telah memutuskan hubungannya bersama Priska. Kemungkinan besar guys, Pasha pun akan memutuskannya ya guys. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk mereka.